Ah, ini angsa emas. Ya. Jadi ini memang di ini ya. Dipegang ini. Jadi dia ini benar-benar emas ya. Angsa emas. Jadi kalau di Jakarta itu monumen Monas. Jadi dipegang gini kata kita lihat videonya dia viral. Ya, nah, jadi ini saya pegang angsa emas, tapi ini di bukit angsa emas. Nah, sedangkan yang di sana dia menara. Ya. Nah, kalau sana Jakarta, kalau sini Bangka. Nah, jadi saya pegang ini. Ya. Nah, ini. Ya. Nah, siapa tahu viral ya. Nah, jadi kalau Anda merasa senang tontonnya saya pegang ini. Angsa emas nih. Anda subscribe saja ya video saya. Ya, YouTube saya Anda subscribe. Di YouTube James Chaibong K.W Raja Bunga Emas. Ya. Nah. Jadi ini dia terbuat dari emas kelihatannya ya, karena kuning semua. Nah, tapi di sini Bukit Angsa Emas ini dia ada sekitar kalau nggak salah ada ini 5 ya. Ada 7 ya. Jadi angsanya ada 7. Ya. Ah. Jadi ini benar-benar saya pegang nih. Ya. Ah. Ya. Ah, kepak kepaknya saya pegang nih. Ya. Ah, ini kenapa saya pakai masker berhubung masih PSBB. BB ya. Ah, makanya saya pakai masker. Jadi mematuhi peraturan pemerintah lah ya. Ini masih suasana Imlek hari ketiga ya. Jadi bersama teman ini. Cuma saya bikin YouTube-nya sendiri ya. Maklum saya bikin YouTube ini pinginnya viral ya. Kalau jadi kenyataan tahun ini mudah-mudahan ya. Saya harapan bisa YouTuber ya. Jadi kalau YouTuber kemana saya video banyak penontonnya ya. Banyak subscribe-nya. Kalau penontonnya banyak sudah, tapi butuh banyak subscribe-nya ya. Jadi ini saya benar-benar pegang ini, saya jelasin tentang angsa emas ya. Jadi luar biasa angsa emasnya ya. Jadi selesai saya, jadi saya mau video kalau penyimpanannya cukup. Di atas ini, ini paling atas ada 5 ya. Dia punya angsanya ya. Sambil saya foto lah ya. Jadi saya foto ya. Mudah-mudahan Anda setelah tonton videonya Anda bisa datang ke sini. Tiket masuknya 10.000 ya. Tapi kalau untuk yang mobil mungkin 20.000 kali ya. Jadi ini di Bangka Tengah ya. Jadi banyak juga orang datang ke sini ya. Ya biasalah ya, santai ya. Jadi bisa ada kafe di atasnya ya. Fasilitasnya bagus. Ini Bukit Angsa Emas ini kalau kita lihat terindah di Indonesia kalau saya lihat ya. Terindah. Kenapa dia terindah? Kalau dilihat keliling bukitnya ini kurang lebih 100 hektar. Ya, diperkirakan 100 hektar. Sedangkan saya sudah banyak juga pergi ke bukit-bukit, termasuk Bukit Maras itu, saya tidak bisa melihat pemandangan seperti ini luasnya ya. Ini kalau saya lihat terindah di Indonesia ya. Kalau Anda penasaran, Anda datang aja. Ya. Jadi saya video lagi ada 2 itu ya. 2 lagi supaya Anda puas, baru 3 tadi ya. Jadi videonya banyak orang lah ya. Kalau ini tempat wisata ya. Itu bagus kan? Ya, dari jauh bagus. Jadi dihiasin dengan emas ya. Luar biasa ya. Ya. Jadi puas kan tontonnya? Mudah-mudahan Anda subscribe lah ya. Harapan saya bisa YouTuber ya. Ya, saya sekianin dulu videonya ya. Mudah-mudahan Anda puas dan datang ke sini ya. Ini di Bangka Tengah ya.
Jadi ibu kota Pangkal Pinang dekat ya, Tanjung Gunung. Dekat pernah Presiden Pak Jokowi datang ke dekat sini ya, tapi dia belum berkunjung ke sini ya. Sekian dulu, terima kasih ya.